Jadi pada saat usia kehamilan sudah 36 minggu 9 bulan, kita harus mempersiapkan tanda-tanda persalinan. Tanda-tanda persalinan yang pertama yang harus diperhatikan, satu, kontraksi. Kontraksi, jadi kontraksi itu ditandai biasanya perut akan terasa kencang, keras. Kontraksi itu perlu diperhatikan, munculnya kontraksi setiap berapa menit sekali, dan lama durasinya, dan kekuatannya. Jika kontraksi semakin teratur dan sering, itu berarti Anda harus bersiap-siap pergi ke rumah sakit. Tanda-tanda persalinan yang perlu diperhatikan, adanya lendir darah. Jika ada lendir darah, biasanya sudah ada pembukaan. Kita tahu ada pembukaan atau tidak, harus diperiksa. Jadi nanti yang akan periksa dokter atau bidan. Atau ada keluarnya cairan ketuban. Apa dok bedanya cairan ketuban dengan pipis? Karena kan sudah di usia kehamilan besar, terkadang kita batuk sedikit ada yang keluar. Atau keputihan, apa bedanya dok cairan ketuban dengan keputihan? Jadi kalau cairan ketuban yang keluar tidak ada saat kering, jadi Anda akan merasakan basah, kuyup. Jadi di celana, misalkan Anda ganti celana, celana akan langsung basah, jadi tidak akan ada saat kering. Beda dengan kalau keputihan atau pipis, kita bisa tahan. Jadi ganti celana akan kembali kering, celana akan kering, tidak ada cairan yang keluar lagi. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti tadi yang saya sebutkan, tiga tanda tersebut, Anda harus sudah bersiap-siap akan persalinan. Jadi pada usia 36 minggu kita juga penting memperhatikan tanda kegawatan janin. Kegawatan janin itu adalah tanda di mana si janin kurang mendapatkan suplai oksigen. Jadi biasanya ditandai dengan kurangnya gerakan janin. Jika Anda merasakan gerakan janin pada saat itu dalam setengah hari Anda tidak merasakan gerakan sama sekali, jadi harus periksakan ke rumah sakit atau ke dokter. Atau jika ada kontraksi yang berlebihan, jadi tidak ada jeda sama sekali, kontraksi akan muncul terus dan tanpa ada jeda, yang itu juga salah satu tanda untuk kegawatan janin, namanya tetani uterus. Anda juga harus memeriksakan segera ke dokter atau ke rumah sakit.